bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyya wa ahlul bid'ah al siyasiyya. Ana aqul bainana wa bainakum al-khilaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fa yaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير رحمة الله عليه كتاب الفصول في صلاة الرسول. قال فصل دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة. Selepas dijelaskan oleh beliau mengenai singkat cerita bagaimana perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Dan juga apa-apa yang dijumpa oleh Nabi SAW dari hal-hal yang terhitung rintangan, cobaan. Dan terakhir yang kita bahas itu cerita Nabi dengan siapa? Hah? Nah, lah, sudah lewat itu. Suraqah ibn Malik. Suraqah ibn Malik. Di mana beliau waktu itu bagaimana ikhwah berusaha untuk menangkap Nabi SAW dan Abu Bakar demi mendapatkan hadiah. Karena kalau dapat 200 ekor unta. Tapi Allah Azza wa Jal gagalkan usaha dan upayanya Suraqah ibn Malik, malah dijadikan sebagai pembantu Nabi SAW dan salah satu sebab untuk semakin amannya jalan Nabi menuju ke Madinah. Karena waktu dia mulai pulang, tidak ada orang yang dia jumpai yang menuju ke arah Nabi SAW kecuali telah dia apa? Sampaikan, di sini sudah saya bersihkan, di sini sudah saya cek, tidak ada. Nah, Ummu Ma'bad itu juga salah satu orang atau salah satu cerita antara Nabi SAW ini adalah salah satu cerita yang ada di hijrah Nabi, Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad. Suatu keajaiban yang disaksikan oleh Ummu Ma'bad. Seekor kambing yang kurus di masa kemarau. Tiba-tiba dengan usapan Nabi di bagian kelenjarnya keluar air susu. Berapa tetes? Sampai kenyang. Di situ ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang ucapannya Ummu Ma'bad untuk suaminya dalam mensifatkan Nabi. Itu bagus. Lafadznya penuh dengan susunan kata yang sangat-sangat apa? Sangat agung. Menunjukkan subhanallah, padahal beliau seorang wanita yang tinggal di padang Sahara, di padang pasir. Tapi bahasanya siapa yang membaca, kalau untuk zaman sekarang perlu masuk ke perpustakaan untuk dia tahu maksud dari lafadz yang dia sebutkan. Jadi lafadz-lafadz yang dia sifatkan dengannya Nabi Muhammad kaya dengan makna, dalam maknanya. Jadi di antaranya beliau adalah sosok orang yang apabila berbicara ucapannya penuh dengan makna, dengan keadaan yang sangat wibawa. Itu ucapannya Ummu Ma'bad. Dan kami lihat hal-hal yang sangat mengherankan dan nyata kata Ummu Ma'bad. Di antaranya tadi itu kambing. Ini beberapa cerita. Dan Suraqah ibn Malik masuk Islam enggak? Masuk Islam selepas atau di waktu Hajjatul Wada. Beliau masuk Islam. Dan cerita katanya Rasulullah mengatakan, kayaknya saya ini melihat engkau akan menggunakan gelang-gelangnya Raja Paris dan juga Romawi, Persia dan juga Romawi. Bagaimana riwayatnya ini? Riwayat bahwasanya Rasulullah mengatakan kepada Suraqah ibn Malik, "Kani kaifa wa ana kaifa bika?" Tayyib bisiwarai Kisra wa Faris atau Kisra wa Qaisar atau bi sawari Kisra. Itu bagaimana riwayatnya? Dhaif itu, kondisinya dhaif itu, keadaannya dhaif. Kaifa bika idza labista siwarai Kisra? Ada. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Suraqah ibn Malik? Suatu perjanjian dan keamanan untuk Suraqah. Sehingga tatkala berjumpa dengan Nabi, beliau keluarkan surat perjanjian tersebut. Sehingga beliau mendapatkan hal yang memang pantas beliau dapatkan.
Kalau seandainya dia masuk Islam di waktu itu, maka Surakah tergolong orang-orang sabiqun al-awwalun, yang terdahulu dalam masuk Islam. Tapi Allah kehendaki dia menjadi orang yang belakangan. Selepas hajjatul wada, di waktu hajjatul wada tadi tinggal beberapa setahun lebih saja sisa dari umur Nabi SAW, enggak lama. Kemudian apa lagi yang pernah kita bahas? Berjumpa Nabi dengan siapa? Dengan siapa lagi? Yang beliau diberikan pakaian putih, jubah putih. Nah, ini kita bahas juga. Siapa? Zubair ibn Awam, Talha bin Ubaidillah. Di mana mereka barusan datang dari arah Syam, berdagang. Berjumpa dengan Nabi, maka beliau berikan kepada Nabi dan juga Abu Bakar jubah yang berwarna putih. Itu beberapa cerita yang terjadi di waktu Rasulullah di tengah perjalanan menuju Madinah. Qala rahimahullah wa qad kana balagha al-ansar makhrajuhu min Makkah wa qasduhu iyyahum. Telah sampai kabar tentang keluarnya Nabi dari Mekah dengan tujuan mengarah ke orang-orang Ansar, ke Madinah. Telah sampai kepada mereka. Kabar tersebut telah sampai. Bagaimana sampainya Allah alam. Itu mungkin dengan utusan. Itu mungkin dengan utusan. Karena orang-orang Ansar, mereka dipersilahkan untuk masuk keluar Mekah. Dan jangan sampai mereka, yaitu orang-orang Mekah, membuat kisruh atau membuat keramaian, keributan dengan orang-orang Madinah, karena itu bisa mengganggu kelancaran perdagangan orang-orang Mekah. Ya, karena akses tercepat melalui Madinah untuk menuju ke Syam. Mungkin dikarenakan keluar masuknya orang-orang Ansar, Mekah, Madinah, sehingga sampailah kabar tentang keluarnya Nabi dari Mekah dan menuju ke Madinah, sampai kepada mereka. Datangnya Nabi ke Madinah bukan apa? Bukan tiba-tiba. Bukan kejutan, tiba-tiba datang, enggak. Tapi sudah memang sampai kabar tersebut kepada orang-orang Ansar radhiyallahu taala anhum. Qala fa kanu kulla yawmin yakhrujuna ila al-harrah. Setiap hari yantaziruna. Fakanu kulla yawmin yakhrujuna ila al-harrah yantaziruna. Setiap hari mereka ini, para sahabat, keluar ke suatu tempat yang dinamakan dengan Harrah. Lokasi yang penuh dengan batu yang berwarna hitam. Di situ mereka menunggu Nabi SAW setiap hari. Sudah setia padahal belum tahu kinerja. Belum tahu kinerja Nabi ini bagaimana, belum tahu mereka. Mereka hanya beriman. Tapi bagaimana keadaan Nabi ini enggak tahu, tapi sudah setia ya Allah. Ini namanya kalau sudah iman menyentuh bagian hati dan sudah merasuk di hati dan berakar di sana dan tuma'nina di hati tersebut, maka menumbuhkan kesetiaan. Setia. Kulla yaumin. Ini hadisnya benar. Mereka setiap harinya menunggu. Mereka setiap harinya menunggu. Kalau sudah menjelang akhir siang mereka pulang. Artinya enggak datang. Insyaallah kembali lagi besok. Radhiyallahu taala anhu. Jadi sudah setia ya ikhwah kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal belum kenal Nabi. Belum kenal Nabi, bagaimana Nabi ini? Tapi karena hanya iman. Karena yakin ini adalah utusan Allah. Akhirnya setia. Qala falamma kana yawm al-ithnain ath-thani 'ashar min Rabi' al-awwal 'ala ras 13 sanatan min nubuwwatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa fa'am Rasulullah hina ishtadda ad-duha. Tatkala menjelang hari Senin yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, di penghujung tahun ke-13 dari kenabian Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, Rasulullah mendatangi mereka di waktu panasnya duha. Hina ishtadda ad-duha. Duha itu ada waktu awal, ada waktu akhir. Dan yang paling afdal salat duha kapan? Di waktu penghujungnya atau mendekati ujung dari waktu duha. Waktu mulai matahari sangat memanas. Jam 10, setengah 11. Itu waktu yang paling manusia tersibukkan.
tersibukkan dengan istirahat yang telah kerja di waktu awal, atau sedang tersibukkan yang memang itulah awal-awal kerjanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan salatul awabin hina tarmidul fisal, salatnya orang-orang yang suka dan gemar bertaubat adalah tatkala anak-anak onta mulai berteduh. Artinya sudah matahari mulai apa? Mulai mencurahkan rasa panasnya, teriknya. Nah, Rasulullah datang dan masuk ke Madinah di hari Senin. Tapi di hari Senin. Dan ini yang benar. Dan sungguh sangat jauh siapa yang mengatakan di hari Jumat. Meski kita katakan Jumat adalah sebaik-baiknya hari, bukan berarti dia akan merangkul semua kejadian yang ajaib, yang mulia. Tapi Senin itulah hari di mana Rasul alaihissalatu wassalam dilahirkan dan diutus sebagai Rasul. Hari di mana Allah azza wajal keluarkan beliau dari Mekah. Dan di hari itu juga Rasul alaihissalatu wassalam datang di Madinah. Ini adalah ucapannya Ibn Abbas. Tapi adapun tanggalnya 12 Rabiul Awal, dan itulah telah datang dari hadis dari riwayat Muslim qadimaha litsnatay 'asyrata lailatan khalat min syahr Rabiul Awal. Rasulullah mendatangi Madinah itu 12 Rabiul Awal. Ini salah satu momen yang berharga ya ikhwah. Karena ini sudah mulai terbau dan tercium kebangkitan yakni mada kerajaan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang abadi. Jadi momen ini sangat agung. Bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, di penghujung tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, di waktu panasnya duha. Tahun ke-13. Ketiga gimana maksudnya? Ketiga gimana? Maksudnya Rasulullah diutus 3 tahun setelah kenabian. Rasulullah menjabat sebagai nabi berapa tahun? Anda harus luruskan. Kadang kesalahan menumbuhkan ilmu pengetahuan. Tidak ada di situ. Ini adanya tahun ketiga. Setelah 3 tahun masa nabi ya. Salah itu. 13. Kalau ada situ tulisan kayak gitu, salah cetakan insyaallah itu. Salah nyetak atau yang memang yang menerjemahkan salah. Kalau seandainya selepas 3 tahun selepas kenabian dan di Madinah 10 tahun berarti menjawab berapa? 13 tahun. Ulama siapa yang mengatakan jabatan nabi itu cuma 13 tahun? Jabatan nabi berapa? 25 24 25. Berapa? 23. Jangan tergiur dengan pilihan. Terkadang kebaikan dalam pilihanmu ya. Jangan dengarkan pilihan kita. 23 tahun, 13 tahun di mana? Di Mekah. Taufik di mana 13 tahun? Di Mekah. 10 tahun di Madinah. Makanya di sini ala ra'si 13 sana. Ayat penghabisan 13 tahun dari kenabian Nabi Muhammad di Mekah. Di penghujung. Ayat, masuknya Nabi Muhammad itu genap 13 tahun ke kenabian. Itu namanya ras. Sudah memang penghabisan atau penyempurnaan 13 tahun dari masa kenabian. 10 tahunnya dilengkapi di mana? Di Madinah. Di Madinah. Sebagian mengatakan di ikhwah bahwasanya Rasulullah itu masuknya di waktu malam. Di sebagian riwayat Muslim, qadimah Nabi alaihi salatu wasallam lailan, di waktu malam. Dan para ulama menggabungkan dua riwayat ini, riwayat mengatakan di siang atau di waktu duha dan di waktu malam dengan ucapan bi annal quduma kana akhiral lail fa dakhala yani ma'da naharan. Ayah Rasulullah datangnya sudah masuk di kota Madinah di waktu malam. Tapi masuk di tempatnya orang-orang Anshar, mereka yang menunggu kapan? Di waktu duha. Di waktu duha. Karena mereka jalan ya ikhwah. Mereka jalan. Jadi masuk di area Madinah itu sudah memang waktu malam. Di hujung malam. Di penghabisan malam. Di ujung malam. Terus mereka jalan sampailah mereka berjumpa di tempat perkumpulan para sahabat
Kapan ista istadat duha? Waktu duha sudah apa? Sudah mulai memanas. Waktu terik matahari. Qala wa kana, jadi kapan datangnya Rasulullah ke Madinah? Siang, malam, subuh atau kapan? Asar. Nah, jadi masuknya di Madinah malam, di akhir malam. Berjumpa dengan para sahabat ini di waktu duha. Ini benar, ikhwah. Karena dua riwayat ini menceritakan, di riwayat mengatakan di waktu duha, di riwayat lain waktu malam. Jadi dipahami tadi itu. Dipahami tadi itu. Qala waqad kana qad kharaja al-ansaru yawma id. Orang-orang Ansar di hari itu, hari datangnya Nabi, mereka sudah keluar sebagaimana setiap harinya, menunggu setia. Tapi falamma tala alaihim raja'u ila buyutihim. Ketika sudah lama enggak datang-datang, akhirnya mereka apa? Pulang. Qala wa kana awwala man basara bihi rajulun minal yahud. Yang pertama kali melihat Nabi alaihi salatu wasallam datang, siapa? Salah seorang dari kalangan orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud yang sudah memang beriman akan ada di sana seorang Nabi. Dan mereka beroptimis Nabi ini akan berloyal kepada kita. Dengan Nabi ini kita memerangi setiap musuh-musuh kita. Tapi ternyata mereka menjadi orang yang paling kufur. Falamma ja'a ma'arafu kafarubih. Ketika datang orang yang mereka kenal, kafarubih. Mereka apa? Kufur. Falanatullah al-kafirin. La'anat Allah atas orang-orang kafir. Qala wa kana ala sathin utumih. Orang Yahudi ini berada di atas atap, yakni madza al-utum, itu semacam seperti benteng yang dibawa dibuat dari apa? Dari batu. Dan ini yang di Yaman dan secara umum di Timur Tengah. Jadi pos-pos mereka dan juga semacam kayak benteng-benteng kecil yang dinamakan dengan qasabah itu kebanyakan dibuat dari batu. Bawahnya, bagian bawah itu besar. Naik ke atas semakin kecil. Sebagian juga rata. Tapi kebanyakan semakin ke atas semakin kecil. Dan anisatuh al-utum ini. Paling tinggi dari benteng yang dia miliki. Fana dabi ala sautih. Dia berteriak dengan suara yang terkeras. Dengan suara yang terkeras. Yahudi aja bangga. Kenapa antum gak maulid? Yahudi aja bangga. Ya bani qailata hadha jaddukum alladhi tantazirun. Wahai Bani Qailah. Bani Qailah, Qailah itu nenek yang terbesar untuk kedua suku, Al-Aus dan Khazraj. Ini adalah jaddukum. Jaddukum bisa diartikan adalah jaddukum bisa diartikan sebagai sahibukum. Taib, yakni pemimpin kalian, bisa juga diartikan bagian kalian yang kalian sedang tunggu-tunggu. Bukan diartikan jaddukum artinya kakek kalian. Enggak, Rasulullah bukan kakeknya orang-orang Ansar, Khazraj, Al-Aus ataupun Khazraj. Enggak. Tapi jaddukum di sini artinya pemimpin kalian atau bagian kalian yang kalian memang tunggu. Sebagai riwayat, hadza sahibukum. Ini adalah sahibukum yang kalian tunggu. Yahudi berteriak dengan suara yang terkeras, ikhwah. Menunjukkan dia ikut girang ini. Dia berarti ikut girang dengan kedatangan Nabi yang setiap harinya orang Yahudi ngelihat orang Ansar tetap menunggu. Setiap harinya. Hadahu. Ini bisa mungkin dipakai sama mereka-mereka yang cinta maulid. Kedatangan Nabi saja Yahudi bahagia. Sampai-sampai teriak dengan suara yang terkeras. Antum terbungkam. Seakan-akan gak kenal ataupun gak ada sedikit pun cinta kepada Nabi. Allahu Akbar. Qala fa kharajal ansar fi silahihim. Wahayyahu. Bitahiyyatin nubuwah. Keluarlah ansar dengan senjata mereka. Dan menyampaikan selamat datang dengan tahiyyah nubuwah. Taib, dengan tahiyyah nubuwah. Ini yang benar, ikhwah. Ini yang benar. Bahwasannya tatkala datang Nabi SAW, sambutannya orang-orang Ansar kepada Nabi, itu sambutan penghormatan kepada seorang Nabi dengan panggilan wahai Nabi. Wahai utusan Allah. Bukan dengan dinyanyikan apa-apa yang memang tersebar di kitab-kitab sejarah. Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada'. Taib, wajib syukur alaina ma da'a lillahi da'. Ucapan ini itu sering atau banyak tersebar bahwasanya ini adalah sambutan para sahabat untuk Nabi tatkala muncul ke Madinah. Tala al-Badru alaina. Ai Badr. Taib, itu suatu usia, suatu bentuk yang paling sempurna yang dimiliki oleh bulan. Dan dia sangat cantik dan sangat indah.
Hayyatul al-Badru alaina. Ini Badr. Rasulullah kalau dengan Badr mana yang lebih mulia? Rasulullah, enggak ada bandingannya. Taib enggak ada bandingannya. Badr itu yaitu bulan Allah tundukkan untuk manusia sebagai khidmat untuk manusia. Hadza. Jadi tala' al-Badru alaina min thaniyatil wada'. Wajib syukur alaina ma da'a lillahi da'. Ini ucapan mereka dan mereka nisbatkan ini ucapan para sahabat. Ini ucapan para sahabat padahal Tala al-Badru alaina itu adalah suatu riwayat datangnya dari riwayat Imam Baihaqi di Dalail dengan sanadnya yang datang dari jalannya Ibnu Aisyah yang dikenal dengan Ubaidullah Ibnu Aisyah. Taib disebutkan bahwasanya tatkala Rasulullah datang ja'al nisa'u subyan yaqulna dzalik. Taib para perempuan dan juga anak-anak mengucapkan ucapan Tala al-Badru alaina. Lihat, riwayatnya adalah para wanita dan anak-anak kecil yang mengucapkan hal tersebut. Taib. Dan ini Ubaidullah bin Aisyah, dia gurunya Imam Ahmad meriwayatkan cerita di zaman Nabi. Dia gurunya Imam Ahmad berarti di zaman atau di abad ketiga. Dia di abad ketiga. Antara Rasulullah, antara Ibnu Aisyah dengan cerita ini, itu banyak jarak. Sekitar 4-5 perawi. Tapi dia meriwayatkan. Maka ini yang dimakan dengan riwayatun mu'dalah. Terputus dia. Terputus. Dan sangat-sangat lemah. Taib sangat-sangat lemah. Hadza. Jadi Tala al-Badru alaina adalah suatu riwayat yang datangnya dari Imam Baihaqi di kitab Dalail. Dengan sanad yang tadi itu mu'dal. Riwayat Ibnu Aisyah kepada zaman Nabi alaihi salatu wasallam itu jaraknya sangat jauh, sekitar 4-5 perawi. Sekitar 4-5 perawi. Taib. Ulama pun yang mengatakan ini ada di zaman Nabi, waktu Nabi datang dari Mekah ke Madinah, itu masih khilaf. Apakah ucapan Tala al-Badru alaina diucapkan waktu Nabi datang dari Mekah ke Madinah ataukah kepulangan dari Tabuk, perang Tabuk ke Madinah? Saya sebagai ulama mengatakan dia dari Tabuk ke Madinah baru diucapkan Tala al-Badru alaina. Taib. Ini khilaf ya ikhwan, pada hakikatnya berujung kepada satu yakni mana satu ringkasan bahwasanya Tala al-Badru alaina adalah ucapan yang memang sama sekali tidak ada dalilnya. Baik dikatakan itu adalah suatu ucapan di waktu Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah ataukah dari Tabuk ke Madinah. Ala kulli hal dia adalah dhaif. Ala kulli hal dia adalah lemah dan enggak bisa dijadikan sebagai dalil. Taib atau sampai disandarkan kepada para sahabat yang lebih parah. Ini cerita ini dijadikan dalil bahwasanya mereka para sahabat memakai duf, memakai alat musik, memakai rebana untuk menyambut Nabi alaihi salatu wassalam. Allah musta'an. Taib, ini semua tidak benar ya ikhwah. Ini semua tidak benar. Kalaupun ada, itu bukan para sahabat, para rijal, lelaki bukan, tapi siapa? Subyan wan nisa. Para lelaki para perempuan dan juga subyan, anak-anak kecil. Mereka para perempuan yang memakai rebana. Engkau laki, berdalil dengan perempuan. Tak cocok. Taib, ini para perempuan. Dan juga anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Dan itu awal mula Nabi muncul ke Madinah. Datang ke Madinah. Di mana rincian hukum syariat paling banyak di mana? Di Madinah. Taib, di Madinah. Jadi memang dalilnya ini pada dasarnya sudah lemah. Enggak dianggap. Kalaupun benar, dia enggak mengena kepada siapa-siapa yang berdalil bolehnya memakai rebana bagi kaum lelaki. Karena itu untuk apa? Untuk kaum perempuan. Untuk kaum perempuan. Dan kaum perempuan boleh memukul atau memainkan rebana di beberapa momen yang tertentu. Seperti pernikahan, atau lebaran. Atau semacam datangnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Selamatnya beliau. Datang ke Madinah dalam keadaan selamat. Ini kebahagiaan. Ini kemuliaan. Ini suatu momen yang paling mulia, ikhwah. Jadi, kalau seandainya ada kaum wanita memakai rebana, maka itu ya ini adalah salah satu hal yang dikecualikan dan telah datang di riwayat yang dibenarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah alaihi Anas bin Malik anna Nabi alaihi salatu wasallam marra bijiwar Bani Najjar yadribna ad-duff wa hinna wa hunna yaqulna nahnu jiwarun min Bani Najjar ya habbadha Muhammadun min jar. Kami ini tetangga dari orang-orang Bani Najjar. Ya habbadha artinya seandainya lah Nabi Muhammad itu menjadi tetangga. Mereka menginginkan Rasulullah ini sebagai tamu tetangganya mereka. Di sini, nahnu yang beliau mengatakan, yadrib nadduf. Mereka memakai apa? Rebana. Mereka memakai rebana. Siapa itu, ikhwah? Itu siapa itu? Hah? Para wanita.
para wanita. Ini dibenarkan oleh Imam Syekh Al-Albani. Ini para wanita. Ini adalah para wanita. Tapi apakah yang disampaikan sama mereka telah al-badru alaina? Enggak. Lafadnya ini. Nahnu jiwarun bani Najjar. Ya habadha Muhammadun min jar. Itu disebutkan. Bukan telah al-badru alaina. Bukan telah al-badru alaina. Dan disini Ibn Katsir mengatakan apa? Qala wahayyuh. Wahayyuh bitahiyyatin nubuwah. Mereka mengucapkan selamat dengan ucapan kenabian. Taib. Di hadis Anas, ja'a Nabiullah. Jadi mereka saling menukilkan. Ja'a Nabiullah, ja'a Nabiullah. Ini di hadis Anas, telah datang Nabi Allah. Di hadis Bara, taib, para wanita mengatakan bagaimana ikhwa? Para wanita mengatakan, qadima Rasulullah. Rasulullah telah datang. Taib, telah datang. Di sebagian lain riwayat, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Mereka mengumpulkan dua panggilan. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Tetap memakai panggilan yang dimana mengesankan kenabian atau kerasulan. Adapun panggilan mereka ya Muhammad, boleh enggak seorang sahabat memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad? Hah? Boleh enggak boleh itu? Memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad? Boleh enggak boleh? Anak manggil antum dengan nama antum boleh enggak? Boleh. Tapi memanggil Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad boleh enggak? Boleh. Siapa yang menyisih? Boleh enggak boleh? Masa enggak pernah kita bahas ini? Allah mengatakan la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dallah. Enggak boleh memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Adapun ini yang dicerita ini, ya Muhammad ya Rasulullah, maka ini di awal mula. Di awal mula. Baik. Kemudian datang ayat yang Rasulnya sebutkan sebagai yakni hukum enggak boleh memanggil Nabi Muhammad dengan namanya, memanggil dengan statusnya kenabian atau kerasulan. Kenabian atau kerasulan. Jadi Rasulullah SAW pertama datang disambut dengan para sahabat dan disebutkan suatu penghormatan dengan sifat kenabian atau kerasulan. Gak pernah mereka menyebutkan apa-apa yang disebutkan tentang Tala al-Badru alaina. Kalaupun ada di sana suatu qasidah, maka qasidah itu yang tadi. Nahnu jiwar min bayi najjar, ya habadha Muhammadu min jar. Taip. Ini diucapkan oleh para wanita dan mereka memainkan rebana. Para wanita. Dan itu memang sudah dikecualikan, ikhwah. Sudah dikecualikan. Tapi kalau ini yang untuk wanita, kemudian ditarik, dipraktekkan untuk kaum lelaki, maka itu terbalik. Maka itu terbalik dan menetapkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan itu zulm. Kezaliman. Insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Insyaallah.